Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam, edisi 19 Mei 2021. Nana sangat sedih atas perlakuan Dewa saat ini. Apalagi, Dewa mengatakan hal yang menyakiti hati Nana. Ia bilang, kalau saja Mama Farah tidak sakit, mungkin saja ia sudah mengusir Nana dari rumah ini. Perkataan Dewa itu sungguh membuat hati Nana terluka. Nana tidak menyangka, Dewa semudah itu cepat melupakan masa-masa indah bersamanya. Sebenarnya Dewa juga tidak tega melakukan hal ini. Dewa merasa tersiksa bila berjauhan dengan Nana. Tapi saat ini, hati Dewa masih kesal atas kebohongan Nana. Mungkin butuh waktu untuk Dewa bukan Nana. Tapi saat ini, Nana tidak mau kalau Dewa dan Livia terus-terusan bertengkar hanya karena dirinya. Apakah Nana akan memilih untuk pergi saja ya guys, agar Dewa dan Livia bisa hidup tenang? Karena Nana itu selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, dan ia akan melakukan apapun asal melihat orang yang disayanginya bahagia. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya malam ini hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.